mereka jerawatnya nggak mau hilang, susah. Jadi karena susah hilang dari aku tuh nggak ada yang mau hilang dari aku, jadi kayak jadi psikolog yang benar-benar ya tahu sih, kayak psikolog itu bakal ada sumpah serapahnya kayak jadi dokter, gak bakal jadi bahan omongan. Cuma kayak kalau lu dari kuliah, maksudnya tuh ya munafik sih, aku ngomong kayak gini jujur munafik banget karena aku juga masih mempraktekkan diri, aku masih latihan gitu loh. Tapi kalau lu ngambil jurusan psikolog dan ingin menjadi psikolog, itu tolong banget sumpah diterapin mulai dari jadi mahasiswa gitu. Jadi kayak misalkan jangan ngomongin orang, jangan bully gitu-gitu, kan lu psikolog gitu, judulnya aja lu psikolog gitu. Apalagi udah gak sekali dua kali aku dengar dari cerita-cerita orang atau aku baca nih ya. Kayak contoh terdekat yang pernah aku alamin deh, guru BK, kita curhat ke guru BK, gak semuanya kita curhat ke guru BK tapi dijadiin bahan omongan. Itu kan itu juga kayak gimana ya, agak lain gitu. Jadi kayak aduh lah, lu kalau mau jadi psikolog kayak praktekin, kayak lu mau jadi arsitektur lu boleh have fun, lu boleh gini-gini, tapi kalau misalkan ngomongin orang gitu-gitu kayak eh kok arsitektur sih, psikolog ya, aduh gitu deh, bingung banget gitu. Walaupun ya susah, iya itu agak munafik banget, cuma kayak yaudah. Gue takut temen gue ada yang nonton live, tapi nggak apa-apa sih, bukan temen-temen gue juga yang ini tuh. Ya sudah lah ya, baterai 20% lagi guys, udah dulu ya lah, besok lagi 20% nanti sampai aku mati. Bye bye. Wah, ngapain sih nyum nyum. Bye bye, baby guys.